Direktorat Reserse Kriminal Khusus meringkus seorang oknum dokter dan bendahara RSUD Lembang lantaran telah melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dana klaim BPJS senilai 7 miliar rupiah lebih. Aksi keduanya pemirsa dilakukan mulai dari tahun 2017 hingga September 2018. Uang hasil korupsi tersebut dibelanjakan sejumlah barang mewah seperti guci, lemari, tanah, tas, dan lain-lainnya yang bernilai berkisar antara 50 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Tersangka oknum dokter berinisial OH dan bendahara berinisial MS yang keduanya adalah wanita ini hanya bisa tertunduk penuh malu saat digiring jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Keduanya merupakan otak tindak pidana korupsi dana klaim BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. OH dan MS sengaja tidak menyetorkan dana klaim sebesar 11 miliar 470 juta lebih ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat. Keduanya justru melakukan korupsi sebesar 7 miliar 715 juta lebih untuk berfoya-foya. Sementara jumlah dana klaim BPJS yang disetorkan hanya sebesar 3 miliar 712 jutaan saja. Uang hasil korupsi mereka gunakan untuk membeli sejumlah barang mewah, diantaranya beberapa guci antik bernilai puluhan juta, sejumlah tas bermerek, lemari, tanah luas di Kota Jambi, dan masih banyak lagi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh OH dan MS ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga September 2018. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan kasus ini terungkap dari bukti setoran tahun 2017 hingga September 2018 yang telah merugikan negara. Setelah dilakukan penelusuran terungkap telah terjadi tindak pidana korupsi. Pasal yang diterapkan ya, dalam hal ini adalah pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Ya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 dan 64 ayat 1 KUH pidana. OH dan bendaharanya atas nama MS, inisial MS, diduga melakukan penggelapan dana BPJS. Kerugian negaranya sebesar diduga penggelapan uang ini sebesar 11 miliar sekian dan sudah dikembalikan uang pengembaliannya itu 3,5. Namun yang kita data saat selesai dengan audit itu ada 7,7 miliar untuk kerugian negaranya. Akibat perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara itu, kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.